Selamat pagi. Hari ini saya punya sisa roti tawar yang tidak habis dipakai. Jadi hari ini saya mau buat cemilan menggunakan roti tawar. Seperti apa cemilannya? Ayo kita buat yuk. Dan sekarang saya mau buat untuk isiannya. Untuk isiannya sendiri sebenarnya sih saya adopsi dari isian apple strudel, tapi saya ganti menggunakan pisang. Oke, dan sekarang saya mau timbang bahan-bahannya. 600 gram pisang, gula palem, kayu manis bubuk, sedikit garam, almond. Seharusnya saya menggunakan almond bubuk ya, tapi karena almond bubuknya tidak ada, saya ganti menggunakan almond slash. Mentega cair dan sedikit lime juice. Untuk isiannya sudah siap seperti ini. Ini sudah, selanjutnya dipoles. Beri taburan gula palem. Selanjutnya dipanggang dalam oven selama kurang lebih 10 menit. A few moments later. Oke, dan inilah hasil akhir dari cemilan dari roti tawar yang saya buat hari ini.